Ya, tadi dari hasil rapat bersama tim gabungan independen pencari fakta, semua masih didalami. Nanti ada pihak ahli yang akan menyampaikan, termasuk dari pihak ketiga yang memasang CCTV di sekitar Stadion Kanjuruhan. Kesepakatan rapat pada hari ini seperti itu. Jadi arahan dari Pak Armet ya untuk memintain keterangan saksi ahli IT dan juga dari pihak ketiga yang memasang CCTV yang ada di Kanjuruhan. Dugaan hilangnya kenapa nanti? Ya. Dugaannya hilangnya kenapa? Nanti biar ahli aja menyampaikan secara kompeten, biar dia yang menyampaikan secara teknisnya bagaimana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!